Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore teman-teman. Selamat bertemu kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira. Dan kalau sore ini kamu melihat kok ada yang berbeda ya di podcast ini ya. Jadi ini adalah official nih, perdana kita podcast outside. Dan yang pasti kita bakalan punya bintang tamu yang super spesial di episode perdana ini. Dan pembahasan yang seru banget, terutama buat kamu yang pengen banget menjadi seorang pembawa acara yang sukses dan juga handal. Tapi sebelumnya seperti biasa aku mau menyapa salam khas podcast ini dulu. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan ini buat teman-teman ya yang kalau misalnya kepikiran gitu, ini kayaknya seru deh kalau podcast outside-nya di tempat A atau di tempat B. Nah, kamu boleh kasih rekomendasi tempat untuk podcast kira-kira di mana, tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan yang pasti podcast ini juga bakal tayang di beberapa platform, ada di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo. Kemudian kita juga tayang di RCTI Plus, ada juga di Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Pokoknya jangan kemana-mana sampai ini selesai karena sekali lagi Laras punya topik yang luar biasa, ini seru. Jadi judulnya adalah belajar menjadi pembawa acara sukses ala Indra Bekti. Jadi gak perlu pakai lama lagi ya, mungkin di sini penonton boleh tepuk tangan untuk the one and only Indra Bekti. Halo, halo, apa kabar? Alhamdulillah. Halo, apa kabar? Silakan duduk. Lama ya nunggu gimmicknya di situ ya? Iya, di situ ya Allah. Pegel banget ngomong orang boleh banget sih. Dipakai speakernya? Oh, bukan. Ini donat. Oh, donat. Wow. Wah. Suaraku bagus banget ya. Bagus banget kan? Iya loh. Jadi emang ini mic-nya mahal banget. Cek. Wah, iya kan? Suaranya iya kan? Bisa begini. Jadi kalau emang udah bosan jadi pembawa acara, bisa jadi penyanyi. Udah jadi penyanyi juga gue. Kok gitu sih? Oh iya. Oh, sorry banget lupa, kak. Lupa ya? Bukan lupa. Aku kan baru, aku tuh anak 2000-an. Bohong ya banget muka lo kayak 70-an. Tapi kabar baik ya Kak Bekti ya? Alhamdulillah, lihat dong sehat. Sehat banget lah. Begitu. Warna rambut udah berubah nih. Ini dia main ke negara main layangan sendiri. Kebanyakan main layangan ternyata ya, aku pikir fashion, ternyata fashion enggak sih. Ya. Ya kan biar kayak opa-opa Korea gitu. Bener, kelihatan sih. Iya. Tapi masih aktif ya jalan-jalan di Stasiun Sudirman ya, di BNI ya. Oh iya sih. Lah kan bukannya lagi rame kan di situ, iya, lagi iya, jadi. Iya, baru selesai ini, baru dari sana tadi. Bareng si Bonge tadi, JJ. Kurma. JJ. Cakep tapi JJ ya. Cantik loh JJ itu ya. Keren banget tuh fashionnya. Bener, top abis. Oke, kita ini topiknya tuh seru banget Kak Bekti, yeah. Karena aku juga one of them yang pengen banget menjadi seorang Kak Bekti gitu. Really? Iya, yeah. Tapi oh kan aku perempuan God. Ya maksudnya beda. Iya juga ya, sih, ya gak kan. Mungkin jadi cewek, cowok juga ya maksudnya. Menjadi pembawa acara sukses sampai sekarang. Tapi sebelum mulai, aku tuh kayak pengen tahu banget, where were you back okay. then? Until you became seorang Indra Bekti. I was really really a kid that time. Aku dulu seneng banget yang namanya nonton yang namanya tuh TV gitu ya. TV-nya aja dinyalain enggak? Enggak sih. Ya dinyalain dong. Dulu zaman dulu tuh zamannya apa namanya TVRI. Itu apa nonton acara TV tuh kayaknya rasanya tuh wow gitu banget. Ini apa ya. Program apa atau apapun apapun itulah pokoknya. Pokoknya apapun yang apapun di TV. Ada yang ada pokoknya ada yang nyanyinya, ada yang bawain acaranya gitu. Pokoknya hobi nonton aja. Nah, suatu ketika nonton tuh acaranya si Tantu Yahya, Mas Tantu Yahya. Masih muda banget tuh. Masih muda banget, gue masih kecil banget. Ya. Segini ada gak? Segelas? Bisa dibawanya lagi-lagi. Oh masih embrio. Abis itu, apa? Gue lihat kan, terus gue coba tiru-tiru ini kaca gitu. Oh, latihan sendiri. Ya Allah, semuanya apa kabar? Ketemu lagi dulu sama acaranya Gitar Remaja dulu namanya. Gitar Remaja. Jadi kayak apa namanya, nebak-nebak lagu gitu. Oh, bukan itu, apa dulu tuh ada? Judul melodi. Itu juga sih, cuman oh, ini remajanya gitu. Oh, I see. Terus. Ya gitu, rasanya kok seneng ya bawain acara kayak gini-gini. Udah kayak jadi mimpi, pokoknya kalau udah gede nanti bakal mau jadi artis aja bawaannya gitu. Itu umur berapa kira-kira? Umur 6-7 tahun udah. Ih, itu kan masih yang kayak lala-lala nonton SpongeBob apa segala iya. Macam. Tapi udah kepikiran pengen jadi pembawa. Dulu kita gak ada SpongeBob Unyil. Sorry, makanya iya. Oh, beda angkatan. Beda angkatan ya. Udah gitu, ya udah pas udah gede gitu, udah akhirnya ikut-ikutan apa,
teater, ikut paduan suara, ikut-ikut kegiatan-kegiatan seni gitu. Masuk sanggar enggak? Ikut, ikut sanggar juga, sanggar Menong Bocah zaman dulu tuh yang apa? Sanggar Ananda ya. Iya. Oh, itu terkenal semuanya artis tuh gitu. Lagi makanya kan dari situ gara-gara itu banyak artis itu gua masuk ke situ. Akhirnya alhamdulillah mesti ikut-ikut lomba-lomba seperti ikut lomba cipta bintang sinetron, ikut Abang None, ikut majalah Aneka sampai akhirnya dapat satu casting itu untuk di RCTI namanya dulu Tralala Trilili. Oh, aku tahu. Sama Agnesmu. Nah, betul sekali. Oh, awas banget. Jadi waktu itu ditawarin kan, mau gak kamu ikutan ini casting di Tralala Trilili ini gitu, gantiin Kak Ferry ME kan dulu yang zaman dulu kan aku sama Ferry. Terus mau aku malam-malam itu berdoa tahajud sama Allah. Tahajud, ya Allah, ya. Semoga aku besok berhasil ya Allah. Pada saat itu Agnes Monica pada saat iya, itu ya. Betul. Agnes Monica itu udah sebesar apa udah namanya? Udah besar banget, udah penyanyi dan segala macam presenter di situ. Dapat kesempatan artis. Buat bisa tandeman sama Agnes Monica pada saat bukan itu. Bukan lagi makanya waktu udah deg-degan rasanya bangga banget ya gitu. Iyalah. Kan. Terus udah gitu akhirnya ya udah aku tahajud minta sama Allah untuk bisa diberikan kesempatan gitu kan ya. Terus akhirnya ketemulah sama Agnes, pakai bahasa Inggris kan dia kan. Oh itu masih kecil udah bahasa Inggris kan? Udah, kelas 6 SD ya dia tuh kan. Kak Bekti jawab pakai bahasa apa? Bahasa tubuh. Bahasa ini juga dong, Inggris juga. Pakai bahasa cacos-cacos itu kok cocok ya pasti belum ketemu tuh kan sama dia. Akhirnya kita casting lah tuh berdua audisi. Alhamdulillah hari itu. Itu casting hari itu keterima langsung dikabarin iya langsung waktu itu almarhumah Ibu Ice Komar ya yang kayak produsernya gitu bilang katanya Bekti aku kan suka yang lihat kamu gini kamu keterima gitu alhamdulillah deh tuh langsung dari situ awal karir gue casting pertama atau udah sempat ngikut berapa casting dulu sebelumnya udah pernah sempat gagal dong beberapa kali gagal banyak banget kegagalan yang gue hadapi lah ya. Kadang dapat iklan misalnya gitu, dapat iklan terus cuma dapat apa figuran doang dibayar cuma 100.000 di ujung. 100.000 udah gede banget kali tapi zaman dulu. Ya lumayan. Bisa beli rumah apa kalau enggak salah ya? Rumah itu apa iya, miniatur. Iya, betul. Rumah kan. Iya juga sih. Rumah keong. Rumah keong. Nah, dari situ banyak lah sempat ikut-ikutan apa? Sempat awal aku tuh ikut dubbing juga. Dubbingnya juga di untuk RCTI juga tuh Candy Candy. Kartun. Tahun berapa tuh? 93 apa 94 udah lahir. Baru setahun dua tahun. Setahun dua tahun. Iya. Jadi, itu untuk kartun di RCTI juga okay. Gitu. Ini semuanya jadi, dong berarti ya. Jadi emang banyak pengalaman aku bersama RCTI. RCTI berarti tumbuh bersama RCTI. Berarti bertambah dengan RCTI gitu. Betul sekali. Karir aku berawal dari situ juga gitu. Berarti awal benar-benar perdana karir itu di Tralala Trilili. Betul sekali. Menjadi seorang pembawa my acara. My debut, yes. Oke, tapi setelah itu karirnya juga jadi berkembang dong, berkembang, cuma membawa acara doang. Betul. Setelah itu apa, ingat ya? Main film juga akhirnya. Ininya, urutannya? Urutannya itu udah membawa acara. Bawa acara, terus siaran radio. Radio, tahun berapa? Tahun 2000. 2000. Tahun 99 kan aku Tralala Trilili itu. Tahun 2000 siaran radio, terus 2001 sempat ngeluarin nyanyi tuh. Single FBI zaman dulu, kita boy band dulu. Gak tahu ya, judulnya tuh Aku Bahagia. Tahu aku lagunya Radika Tulistiwa kita lagu Kak Bekti lagunya Krisya kita remake waktu itu untuk 100 tahunnya Bung Karno aku nyanyi bareng Krisya bareng Vina Panduwinata keren banget oh bukan lagi dulu alhamdulillah ya kita mah hebat dulu bintang, ya mega bener terus nyanyi di depan Ibu Presiden Megawati gitu kan pada saat beliau jadi presiden pada saat itu ya itu, terus abis itu itu acara tahun 2003 acara yang sama Indi Barat itu Ciriwis itu 2003 ya Kak 2003. Oh, zaman gue SD ternyata ya. Udah itu. Lu sama almarhum Olga juga ya. Ya itu pertama kali beliau naik betul, juga kan. Betul sekali. Terus sempat bawain acara beberapa acara juga di RCTI juga. RCTI tapi alhamdulillah aku dapat Panasonic Global Awards itu dari acara variety show-nya RCTI juga gitu. Pembawa acara. Membawa acara terfavorit. Terfavorit. Berarti memang mostly karir Kak Bekti itu cemerlangnya tuh di pembawa acara gitu. Iya, betul banget. Iya kan? Sebab MC lah gitu. Iya, benar. MC atau pembawa acara. Tapi menurut Kak Bekti apa sih bedanya seorang MC dan juga pembawa acara host di TV gitu ya? Karena kan biasanya kalau nge-MC tuh kita kayak apa teriak-teriak. Kalau host tuh kita emang harus
multitasking, harus fokus ke kameranya, fokus ke prompternya, fokus ke tandemannya. Ya, betul, betul sekali. Jadi memang agak complicated ya kalau ada di TV itu, karena tentunya kita harus sesuai dengan apa namanya, kayak rundown-nya, kemudian durasinya gitu kan, apalagi kalau live, acara-acara live. Nah, waktu pertama kali aku di SCTI di Trala Trili itu adalah itu live. Enggak live, itu taping. Itu taping, itu aja juga ada durasinya kan. Terus kemudian zaman itu aku harus hafal. Harus hafal script gitu. Belum ada prompter-prompteran, belum ada. Belum ada prompter, Pak. Belum ada. Mungkin ada, tapi untuk penyiar ya. Cuman kalau kita ini, apa namanya, waktu itu menghafal ya. Jadi mengenai ilmu pengetahuan waktu itu kan, acaranya tuh ilmu pengetahuan sama lagu-lagu waktu Trala Trili itu kan. Jadi aku mau itu chart lagu ya? Iya, lagu-lagu anak ya dulu ya. Nah, alhamdulillah di situ akhirnya ya terlatihlah untuk hafalin segala macam gitu. Nah, terus kemudian kita harus tahu ada floor director-nya juga yang memberitahu durasinya. Terus kemudian apa namanya, kalau yang ke sini-sini gitu ya, kita kadang suka pakai apa, monitor di ear monitor di kuping kita untuk ngasih tahu abis ini apa, abis ini apa, ngomongnya apa, ngomong apa, kita konsentrasi ke sini, konsentrasi ke mata itu apa, lampunya di mana, kita lihat durasi juga, belum kamera yang pindah-pindah lagi gitu. Wah, luar biasa. Jadi ya TV memang penuh, kalau untuk jadi host itu penuh dengan apa ya, koridor-koridor yang memang mesti kita ketahui gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Udah gitu kita harus jaga omongannya juga gitu ya. Materi-materi kata apa yang memang proper dan tidak bisa kita seenaknya mengutarakan begitu aja gitu. Karena apalagi sekarang udah ada KPI gitu. Zaman dulu sih belum, waktu belum ada KPI pun juga ya aku juga tetap menjaga itu ya, supaya tidak akhirnya apa ya, mencerminkan kayak host-host yang kayak kurang ajar, takutnya host yang terlalu nyablak gitu. Ah, benar juga gitu. Ya, jadi alhamdulillah ya, maksudnya memang diperlukan yang namanya pengetahuan untuk menjadi seorang host, dan juga kemudian berbeda lagi dengan MC lagi yang misalnya off air lagi. Kalau off air mungkin juga dia kan ada yang informal, ada yang formal gitu kan. Nah, yang informal itu yang kita bebas itu ya, bisa apa, kita lihat lagi audiensnya siapa lagi, apakah audiensnya itu anak muda atau yang tua, mungkin juga maksudnya yang dewasa ya gitu ya, atau mungkin acaranya tuh hadir oleh para pejabat kayak gitu, itu juga kita harus tahu kan gitu. Oke, jadi memang kalau yang pertama tadi, kalau mau menjadi seorang host nggak bisa asal narik orang di pinggir jalan terus udah nge-host, karena ada beberapa basic yang harus dikuasai lah, istilah seperti itu banget. Ya. Dan kalau pengen menjadi MC juga itu nggak asal narik juga terus lo nge-MC di depan, di atas panggung gitu, tapi harus ngelihat suasana dan sekitar juga. Tapi ya Kak Bekti, maksudnya aku juga berprofesi sebagai MC, kadang suka apa ya, apalagi cewek kan suka susah ngatur feeling apa segala macam. Kalau tips dari Kak Bekti nih untuk yang nonton juga, mungkin udah pasti banyak lah MC di luaran sana yang pengen tahu gitu cara mengontrol emosi, terus cara mencairkan suasana. Ini kalau ada acara nih nanti di part ini ice breaking ya. Kalau Kak Bekti membangun itu seperti apa? Iya, apa namanya? Tentunya kita kalau misalnya di awal itu memang mesti adanya ice breaking. Biar semua para penonton itu jadi fokus sama kita gitu kan. Supaya kita lagi ngomong gak dicuekin sama mereka. Bener. Pertama-tama yang diperlukan adalah suara kita nih mesti memberikan power yang menggelegar. Sehingga para penonton itu, oh ini suara siapa nih? Oh ini ada apa? Jadi kita kayak steal the scene gitu ya. Kita curi perhatian dari para penonton kita. Jadi center of attention lah gitu. Yes, of course. Jadi makanya mungkin dengan awalnya dengan misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan power ya, dengan suara gitu ya. Jadi di situ ada latihan lagi namanya suaranya bukan dari tenggorokan lagi tapi dari perut diafragma. Nah itu tahu ya. Jadi supaya kita suara jangan ala apa kabar semuanya lagi jadi. Jadi bulat gitu ya. Benar. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar? Gitu misalnya. Jadi orang jadi oh dijawab itu banyak banget yang jawab. Saking menggelegar. Jadi misalnya penontonnya lebih ramai lagi gitu ya, ada di apa mungkin di lapangan gitu ya. Jadi mancing kita lagi ya? Iya benar. Kan suka gitu kan? Itu mancing itu power juga tuh buat kita juga ya. Apa kabar semuanya? Gitu. Jadi apa power kita tuh harus benar-benar diberikan apa semaksimal mungkin di awal. Okay. Jadi kalau misalnya mereka udah kena sama kita, perhatian kita itu udah gampang belakangnya gitu. Betul. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya tadi emosi tadi misalnya apa nih dari mood gitu misalnya ya. Saya habis putus gitu. Iya, betul. Pikirin dalam apa namanya
itu adalah sebuah pekerjaan ya kan, profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang MC juga. Penonton nggak mau tahu lo lagi nangis, mau lagi sedih, mau apa di belakang itu semua. Lo seolah-olah seakan-akan membawa kayak helm. Helm ini adalah semua isi masalah yang ada di belakang kita lah gitu. Tapi SNI ya helmnya ya? Benar. Iya dong, iya dong kan ya, gak boleh kalau gak SNI. Juga sih ya. Jadi pas masuk kita buka dulu helmnya SNI itu ya. Taruh dulu. Taruh dulu, terus masuk dengan, halo apa kabar semuanya, senang sekali saya yang terbukti bisa berada di sini, luar biasa. Wow, selesai abis ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini ya, yuk. Ada lagi pakai helmnya lagi, apa kamu kan, kenapa kamu begitu? Oh masih berantem, masih berantem. Siap, 5, 4, 3, 2, 1. Halo apa kabar pemirsa, senang sekali saya yang bisa berada di sini. Oh belum dihapus air matanya tadi kan, habis tangis. Oh belum ya. Jadi memang harus fake juga ya. Ya kalau boleh dibilang seperti itu ya. Karena ya orang nggak mau tahu kan masa kita nge-MC dengan halo ada sekali kalian. Saya baru ada masalah gitu, bodoh amat kata orang. Malah curhat. Iya malah curhat. Malah curhatin. Iya jadi memang harus. Jadi memang apa namanya memang intinya harus profesional. Betul, harus profesional. Iya benar. Apa yang diminta oleh klien kita di per, apa di sampaikan kan kita sebagai MC itulah kan itu adalah kita yang apa menjalankan acaranya gitu. Itu betul. Ya kalau enggak ada MC enggak akan jalan bener, acaranya. Makan kita adalah penting banget gitu. Sepenting itu gitu. Jadi jangan merasa bahwa ya gue cuma MC doang ya, gue enggak penting, enggak ada pejabat, ada ini gitu. Jangan. Lu yang ngatur pejabat, lu yang nyuruh-nyuruh dia jalan-jalan ya kan, suruh maju ke depan segala macam ya kan. Mau ya? Iya makanya. Ya begitu. Kayak acara kayak gitu. Tapi mention one show yang benar-benar berkesan sampai detik ini dari ribuan acara yang udah Kabekti bawain gitu ya, mau itu on air atau off air, yang paling berkesan tuh acara apa? Mungkin boleh dimention acaranya dan kok bisa berkesan? Ya, kalau boleh dibilang mungkin banyak banget sih ya. Banyak pasti. Khususnya pertama-tama pasti untuk trailer itu sendiri ya. Aku merasa bahwa that was my debut gitu kan ya. Jadi itu apa namanya betapa saya belajar banget untuk menjadi seorang presenter. Bahkan even that time I was nothing, bener-bener yang gak tahu dunia MC-an. Paling kalau MC atau nge-host gitu biasanya kan ya sebelum itu aku ada di TV otodidak kan, dan biasanya ya udah teman-teman itu aku nge-MC-in acara-acara keluarga, acara-acara. Jadi aku hanya nonton di TV gimana cara orang bawain acara, udah copy paste aja, udah gitu aja. Terus aku coba bawain di sana, memang walaupun banyak kekurangan sana sini masih Agnes malah ngajarin aku. Kak, bukan kayak gitu, itu yang makanya enggak pernah lupa gitu ya. Terus bilang sampai Kak enggak gitu, caranya gini. Aku enggak ngerasa bahwa lo anak kecil ngapain sih lo gitu, padahal kita udah jauhnya 9 tahun ya. 9 tahun ya bedanya. Ya, benar. Dia malah aku banyak belajar dari dia gitu. Karena dia emang udah ada pengalaman sebelumnya. Betul banget, dia udah pengalaman sebelumnya gitu kan, dia udah bawain acaranya. Tapi gitu pada saat itu Kak Bekti enggak ngerasa diguruin dong, kayak enggak, kita share ilmu aja bener, gitu. Benar, kita share ilmu dan ternyata oh seneng banget ya. Dia bisa kasih masukan-masukan kalau misalkan aku begini, aku begitu gitu, agak kurang atau apa gitu. Dia malah support gitu. Itu keren banget sih itu menurut aku jadi kayak ngerasa apa namanya saat itu jadi belajar banyak dan itu enggak pernah aku lupa. Jadi pastilah. Itu awal yang ngebuat aku jadi ya bangun ya gitu maksudnya ya lo harus belajar gitu. Bener. Nah pada saat siaran radio lah akhirnya itu diasah lagi tiap ya tiap hari dan juga dapetin apa kita training kan pasti. Untuk jadi host untuk jadi MC jadi nggak cuma buat radio doang tapi juga untuk public speaking ya. Betul. Performance di depan banyak orang juga kita diajarin gitu. Jadi memang ilmu itu ada di mana saja ya. Betul banget. Jadi dan memang kita butuh yang namanya skill satu dan juga kita tetap harus punya ilmu di situ gitu. Jadi nggak cuma skill dan bakat aja tapi kita juga punya ilmunya juga gitu. Kita belajar gitu untuk menjadi seorang host atau jadi MC sesuai dengan apa namanya ajaran-ajaran yang memang kita dapetin gitu ya dan sesuai sehingga nanti supaya nanti kedepannya itu menambah kemampuan kita kan gitu. Nggak cuma kayak cuma dari asal lihat itu copy paste tadi itu aja gitu. Ah gampang lah jadi MC cuma gitu-gitu ngomong-ngomong doang, belum tentu. Tapi di situ juga Kak Bekti ini ya belajar juga gitu loh. Ada yang bilang katanya kalau apa namanya kalau enggak punya bakat pasti susah. Siapa bilang ya kalau belajar diasah terus mau? Iya, betul. Kalau ada kemauan. Nah, betul. Yang penting kita harus punya the iron will.
The Iron Will. Ya, Iron Will itu Iron Will setrika. Ya. Will itu adalah Willy. Karena Willy bukan. Ya. Jadi if it's to be, it's up to me. Jadi itu kalau terjadi itu gara-gara gue gitu. Dan lo harus punya Iron Will-nya itu, maksudnya keinginan yang kuat kita untuk bisa mencapai cita-cita kita gitu. Jadi kayak apa ya, hukum ketertarikan ya gitu. The law of attraction. Jadi kalau kita terus, ini aku belajar dari, mohon maaf bukan saya kenapa-napa, waktu itu sempat kita MC untuk acaranya Pak Hate ya. Pak Hari Tanu bilang katanya, jadi kalau misalnya kita ini memiliki cita-cita dan kita omongin terus-menerus gitu ya, itu insya Allah itu akan bisa kita dapatkan. Dan itu aku lihat, wah relate banget sama hidup aku. Dan memang aku dari kecil terus apa yang aku inginin tuh aku terus ucapin, terus aku impi-impiin. Harus kekeh gitu. Harus kekeh, bener. Sehingga apa yang kita cita-cita ini insya Allah tercapai gitu. Eh seru banget ya, tapi kalau ngobrol sama Kak Bekti ini memang adalah seseorang yang sudah berhasil dan sudah ada di jalannya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini kan kebetulan Kak Bekti kita lagi ada di salah satu coffee shop di daerah Jakarta Pusat yang dari tadi tuh aku lihat seliweran banyak anak muda di sini. Kita. Kalau aku iya, kalau Bekti juga iya. Yang at heart. Betul. Nah ini aku nggak cuma pengen ngajak ngobrol Kak Bekti nih, gimana kalau kita agak tarik beberapa orang di sini. Gitu. Dua orang sih ya, karena kita udah nyiapin dua kursi juga. Oh iya benar ini ya. Ini percakapan sih buat siapa. Ya makanya aku tuh sengaja pengen ngundangin teman-teman yang lagi ada di sini untuk join sama kita. Aku pengen tahu juga mereka tuh programnya Kak Bekti yang dulu enggak? Nah, itu dia gitu. Makanya. Dia tahu teralatan dulu enggak ya? Ini kita yang dekat aja kali Kak Bekti di belakang Kak Bekti tuh. Ya, coba kita. Hai, selamat siang. Sini malu deh kalau dimarahin. Guys, boleh gak kita ngobrol bentar dikit? Nih, satu sini deh, sebelah aku. Ya udah. Gak usah sambil nanya nomor telepon ya. Ini siapa yang menanya ini? Gak usah buat job. Oh iya. Hai, selamat siang kalian. Boleh dibuka ininya, boleh kali gak ya? Maskernya ya, bukan yang lain ya. Maksudnya pikirannya. Iya. Pikirannya dibuka juga sih. Eh, kita kenalan dulu kali ya. Ini kamu siapa yang ganteng? Aku Ferdin. Ferdin, kamu? Siapa? Fiera? Oh gak manggung hari ini? Gitu. Beda bu. Kan mereka ini ya kompak namanya Ferdin Fiera. Iya nama sama-sama V ya. V apa F? F apa P? Sunda. Oh, mohon maaf. Ini pacaran atau gimana nih? Iya nih. Enggak, kita temen magang aja sih. Enggak kenal sih sebenernya. Oh dia enggak mau. Oh. Tapi sama-sama di kerangkeng giginya. Bukan dong, di behel dong. Di kerangkeng takut banget. Ferdin Fiera, coba aku pengen nanya dulu sebelum kita lanjut nih ngobrolnya. Jadi kalian lagi ada di podcast yang oke banget. Ini podcastnya didengar sampai seluruh dunia. Wow. Betul. Karena kita tayang di 10 platform juga. Ya. Jadi kamu beruntung banget bisa iya ada loh. Di sini loh. Ini episode perdana kita podcast outside bersama Kak Bekti. Keren enggak? Ini pertanyaan adalah kamu kenal saya? Nah. Alhamdulillah. Thank you ya. Ferdin tahu beliau? Kenal yang di Ciriwis sih. Iya benar. Tahu ternyata. Ternyata mereka ngedengerin kita dari awal di sana. Iya. Jadi tahu. tapi aku pengen nanya dulu nih sama Ferdin sama Fiera ya. Tanpa melihat ada seorang Indra Bekti di sini. Aku pengen nanya. Host atau pembawa acara favorit kalian? Itu siapa? Siapa? Selama kalian hidup. Coba Ferdin, kamu dulu deh. Fiera dulu deh. Siapa nih? Aku. Kamu dulu ya. Kalau aku sih kayaknya sekarang lebih seneng nonton Vindes. Oh Vindes, karena zaman sekarang banget. Pak, mohon maaf Bapak, ini kan kita anak generasi milenial. Ya, Gen Z ya kalian ya? Gen Z. Kalau Ferdin? Panji Pragiwaksono. Oh stand up comedy, lebih ke stand up. Oh bukan, itu Panji Kobra, beda dong. Ferdin gak usah diajak ngobrol kali ya, gak usah ya. Takut gue alergi ular soalnya. Panji-panji itu? Beneran? Enggak, Panji. Oh, Panji. Oke. Berarti emang basicnya suka nontonin stand-up comedy juga? Stand-up. Kak Bekti juga udah mulai ke stand-up comedy kan? Susah itu. Lebih ke komedi kehidupan ya? aku pengen nanya lagi. Ini berarti kan Vindes, kamu Panji Pragiwaksono. Kenapa suka mereka? Coba, mungkin mic-nya boleh. Jangan ditelen. Langsung ngomong biasa aja. Kenapa? Karena mungkin acaranya seru, kayak iya bener kata kakak, kayak generasi sekarang banget, terus bercandaan. Kenapa mereka ngomong-ngomongnya jaksel banget? Iya, gitu. Bercandaannya masuk. Iya, ketawa sampai gemes gitu ya. Ngakaknya gimana kalau boleh tahu? Ya gitu aja sampai sesek. Oh sampai sesek.
Sampai sesekali. Berarti emang karena lucunya. Iya, iya. Aku dulu ngakak juga kok nontonin. Aku dulu ngakak kan bener lah, awas loh. Iya, soalnya ada Kak Indi Barens. Ya, bener-bener. Dia kan tandeman paling oke banget dulu kan. Bukan lagi, sampai sekarang. Oh, ada di YouTube juga ada sekarang. Aku udah sempet nonton, tapi itu ngobrol sama siapa? Kayak Sarah. Oke, okay, aduh. Oh iya, awalnya. Iya, iya. Bikin lagi. Ya, siap. Sama Vindes tapi. Ya. Coba kalau Ferdin. Panji itu seorang yang menurut aku orang yang lepas dalam membawakan acara. Kayak ekspresif juga orangnya, kayak relate dengan apa? Kehidupan. Kehidupan. Kasus-kasus yang diangkat juga pun juga enggak terlalu memihak ke seseorang. Oh berat ya Wak, kasus ya Wak, dia mau berat. Hebat banget ini pembahasannya ya. Jadi kamu lebih ringan aja gak anak acara anak Tralala Trilili gitu. Udah gak ada, gak ada. Minta RCTI lagi deh. Iya, tolong dong. Tapi hostnya tetap Indra Bekti sama anaknya ya. Agnes udah sekarang ya kan, internasional. Mending bikin lagi deh tuh beneran, lagi-lagi naik-naiknya kan Agnes itu kan. Terus mending di Amerika aja, ngapain lagi kesini. Oke, jadi memang yang di apa namanya yang dicari sama penonton itu kan berarti lucunya. Relate-nya sama kehidupan gitu. Tapi Bekti ngeliat gak sih, maksudnya apakah ada perbedaan dari acara-acara zaman dulu dan juga zaman sekarang gitu. Kalau mungkin aku juga lupa ya, karena mungkin nontonin Kak Bekti juga dulu tuh kecil gitu ya, masih belum ngerti. Ya Allah. Kalau sekarang aku juga nontonin yang mereka tontonin, dan apakah program zaman dulu tuh sebenarnya sama-sama aja atau ada bedanya gak sih? Ada bedanya sih, maksudnya kalau dulu tuh memang banyakkan karena belum sebanyak sosmed gitu seperti sekarang ini gitu. Kalau sekarang itu memang kebanyakan mereka membahas seputar apa yang terjadi yang sedang viral gitu. Dulu nggak gitu ya? Dulu enggak, jadi dulu yang kita bahas adalah topiknya apa? Acara aku gitu, biasanya kita membahas karir mereka dari dulu sampai sekarang, kehidupannya mereka. Jadi enggak, bukan yang gosip-gosip gitu. Misalnya ada yang viral, apa namanya? Apa tukang bakso gak menjual ada, bakso gak berdiameter gede gitu, terus dibahas gitu? Enggak, jadi enggak kayak gitu-gitu. Ada yang nge-cover lagu suaranya lebih tinggi terus diundang gitu. Iya kan sekarang gitu kan? Iya betul. Dulu gak kayak gitu? Enggak. Jadi kita enggak yang kayak gitu. Jadi benar-benar kita profil mereka. Terus apa namanya, kemudian kita lebih in-depth ya sama mereka gitu. Terus kita hadirkan apa, siapa sih mereka tuh dulunya ya gitu. Jadi perjalanan karir gitu. Dan biografi. Biografi acara-acara yang selain aku juga banyak yang apa yang kayak gitu-gitu ya gitu. Jadinya terus kemudian yang berbeda lagi adalah kita berdua mungkin adalah pioneer dari sebuah acara talk show dengan adanya bandnya juga gitu. Terus kemudian soalnya Vindes juga ikutin kita sih sebenarnya kayak gitu. Ya kan enggak apa-apa ngikutin senior lah ya gitu. Iya bagus sih gitu ya. Jadi pun seniornya udah enggak bikin program lagi. Ada di ceri, ada di YouTube. Oh iya ada. Jadi apa namanya? Jadi itulah yang kita angkat ya waktu itu gitu kan. Dan kemudian juga kita berdua juga yang menceritakan tentang kehidupan kita berdua juga. Jadi benar-benar ya kayak Vindes sekarang ini ya kita dulu. Cuman kalau sekarang Vindesnya itu yang apa yang lagi viral, apa yang lagi itu dibahas. Jadi mereka juga pun merasa bahwa iya gue tuh nonton yang viral-viral itu juga dan dibahas lagi sama mereka. Dan cara pembawaannya mereka juga memang karena mereka udah pertemanan lama ya. Jadi ngobrolnya kan anak-anak tongkrongan gitu. Jadi ya apa adanya. Jadi karakter itu yang dibangun gitu ya. Nah, jadi memang untuk menjadi host itu atau apa enggak pula host yang hadirin sekalian, saat ini kita akan membawakan acara news anchor. Iya betul kan? Jadi dengan mereka ini sebagai host, tapi senangnya adalah mereka dekat ya, ya dengan kehidupannya. Terus kemudian apa? Cara omongnya juga kayaknya tuh kok seru ya, bisa kita ikutin atau kita cerna dengan baik gitu. Kayak gitu sih gitu. Keberhasilan Vindes dan juga Panji sekarang. Bener-bener. Jadi memang berbeda lah gitu ya. Acara zaman dulu dan juga zaman sekarang. Nah, karena kita ini dipertemukan generasinya beda ya. Generasi Kak Bekti dan generasi mereka berdua. Iya. Dan ada perbedaan juga di acara zaman dulu dan zaman sekarang. Aku mau menantang Ferdin dan juga Fiera. Ya. Karena kalian ini kalau berhasil akan mendapatkan voucher belanja senilai 100.000 rupiah. Oh, terima kasih teman-teman. Tapi nanti kalau mereka berhasil akan aku berikan handphone dengan nada getar 6 skala Richter. Waduh, takut banget, nada getarnya kenceng banget. Gimana? Berani menerima tantangan? 100.000 voucher belanja? Ya. Kalau gagal voucher belanjanya buat kita. Iya. Ya, boleh.
boleh deh, yaudah deh kalau gitu. Jadi tantangannya gampang banget. Asrah banget orang ya. Jadi tantangannya gampang banget. Jadi kelihatan ya dari raut wajah mereka ini, mereka pengen banget jadi seorang host. Betul ya? Betul aja lah, udah ya. Aku mau menantang Ferdi dan juga Viera untuk menjadi seorang co-host. Jadi Kak Bekti jadi hostnya, aku jadi penonton bayaran di depan. Ferdin sama Viera jadi co-hostnya. Oke. So, kalian sweet, siapa yang mau duluan? Gak berdua langsung, kita bertiga gitu enggak? Enggak, sendiri-sendiri. Gimana panitia? Mau sendiri-sendiri atau berdua-berdua? Iya. Gimana? Gak usah lama-lama? Sendiri-sendiri? Oh iya, sendiri-sendiri. Oke. Kamu dua atau kamu dulu? Ayo. Yaudah, sweet, cepetan durasi. Allah. Baksir, 7-8. 1, 2, 3. Tuh, kamu dulu. Kalau jam dulu, gue sweet begini sama begini. Mereka gini-gini loh. Mereka gini sih. 5 sama 2 maksudnya. Oh 5, jadi 3. Berarti 3. Berarti Viera dulu ya. Oke, Kak Bekti boleh dipakai mic yang sebelah sini. Kalian mau tempet-tempetan kan? Nah. Ya, kita ceritanya apa? Ini apa acara TV ya? Acara TV. Acara TV, acara musik lah kita ceritanya ya. Kameranya sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, kalau enggak kuat angkat tangan aja ya. Itu mah acara uka-uka itu. Ya, baik, ini ceritanya acara musik ya. Oke, siap. Halo, apa kabar pemirsa, senang sekali. Saya Indra Bekti dan juga rekan saya. Perkenalkan aku Viera. Viera, kita hari ini ada acara apa namanya? Acara musiknya? Nama acara musiknya apa yuk? Ya musik dan musika. Musiknya. Viera jangan nangis. Ya, oke. Okay. Acara musik drama musikal ya. Waduh, seneng banget ya, seru banget ini drama musikal kita. Ada yang apa drama musikalnya tuh Annie ya kan. Terus apalagi tuh drama musikalnya tadi tuh ya? Tadi tuh kalau nggak salah ada drama-drama yang mengikuti acara dongeng gitu kan. Oh ya benar, ada dongeng. Jadi kayak misalnya kayak dongeng apa Lutung Kasarung gitu dia. Iya, kayak itu seru banget dan ditambah musik kamu. Musikal gitu. Jadi gimana lagunya tadi? Lagunya gimana tadi? Bukan gitu, lagunya gimana? Lagunya lepas gitu. Lepas gitu ya. Hampir malam di Jogja, diriku telah jatuh cinta. Kenapa? Kan ini emang ada begitunya. Gini. Pokoknya kita akan bahas seputar drama musikal ya. Jangan kemana-mana, soalnya kita akan balik lagi. Tetap di acara. Yeay! Wow, luar biasa sekali ya. Oke. Habis itu kontraknya langsung kelar ya. Sekarang? Berarti gue di situ apa gimana? Bagiannya nggak apa-apa, di situ aja. Bagiannya Ferdin, silakan. Oke. Halo pemirsa, apa kabar? Sekarang ini kita lagi ketemu di sebuah acara musik yang cadas. Yeay, lagu-lagu rock ya kan? Barengan gue yang rebek dan juga rekan gue. Rekan gue, Ferdin Faisal. Wes, tadi seru banget ya tadi ya. Parah. Tadi apa tuh? Metallica ya? Lagunya apa Metallica tadi tuh? Metal apa koplo nih kata dia? Iya, metal koplo tadi ya. Keren banget gak sih tadi? Keren banget gak emang. Sampai apa sih? Sampai rambut-rambutnya tuh kayak... Rambutnya kenapa ya? Seterung-seterung gitu ya, bener banget ya kasih. Waduh, pokoknya kita akan bahas seputar itu ya. Dan kita udah kedatangan bintang tamu kita ini, para penyanyi salah satunya. Apa kabar? Hello, what's it doing? Oh, hello. Kapun hap. Kalain hap. Arigato. Pardon me? So, you sing very loud ya? Oh, no sing. No sing lah. So you are? Ada food vlogger. Beda ya. Teman-teman dong buat Ferdin. Seru banget loh, pinter-pinternya lo ya. Oke. Semuanya pada hebat-hebat dengan karakter masing-masing ya. Betul. Saya suka sama kamu di drama. Kenapa? Emang karakternya seperti apa kalau Viera? Viera orangnya kayak polos gitu ya. Polos. Banyak ketawa-ketawa. Lebih polos atau gak ngerti ya kamu ya. Beda-beda tipis gitu. Tapi gara-gara kalian ini usahanya luar biasa, aku kasih voucher 100.000 shopping. Yeay! Tagihnya sama shopping, shopping. Allahu Akbar, deg-degan banget. Iya, udah aja. Bebas mau beli apa? Kamu katanya mau beli ini, apa namanya? Perlengkapan rambut. Ya. Udah lagi perawatan. Mau perawatan. Enggak bisikin. Iya, benar. Mungkin skincare ya, skincare lumayan. Kalau shopping kan bisa apa aja lah. Apa aja lah pokoknya. Tapi Kak Bekti, tadi kan gara-gara ngelihat Kak Bekti sama Viera dan juga Ferdin gitu ya. Pernah enggak sih ketemu ada di satu momen Kak Bekti ketemu sama host tapi dia tuh pemula banget. Terus habis itu pernah itu gimana, coba ceritain. Ya jadi kayak cuman dia tuh ujung-ujungnya doang yang dia apa ngekor namanya. Jadi bener banget. Iya, bener banget. Jadi pokoknya hari ini kita akan bersama-sama ya, bareng-bareng sama kita ya. Ya, bareng-bareng sama kita gitu.
bener-bener cuma dia liatin doang, ngekor gitu, doang, ngekor doang. Terus gue kalau misalnya gue liatin, dia liatin lagi. Bukannya, bukannya ayo lanjut apa gitu ya? Kan gue kasih kesempatan buat dia, dia juga ngasih kesempatan lagi buat gue. Jadi banyak ngomong. Ya satu ngangguk juga. Jadi gitu. Bener. Nah, itu on air atau on air? Off, banyak off air sih kayak gitu. Kalau on air nggak kepake langsung kayaknya gitu. Tapi ada juga sih yang mereka awal-awal pemula gitu, mereka kayak starstruck gitu juga kan liatin Indra sama Indra Bekti gitu kan. Jadi kayak gue grogi gitu misalnya, jadi karena groginya sih gitu. Terus kalau kayak gimana? Ya udah, kalau biasanya kebanyakan diem kayak gitu, kadang-kadang kalau misalnya memang ini acaranya kayak informal gitu, aduh ngomong dong kayak gitu, diem aja lu gitu kan. Atau misalnya kalau bercandain gitu ya. Bercandain. Kalau memang ternyata dia masih terus diem, ya udah aku libas aja terus gitu ya. Mohon maaf karena ini acaranya harus kita selamatin ya gitu. Kita nggak butuh sama orang yang maksudnya ya dia cuma ngekor atau cuma ngeliatin, cuma ngeliat doang. Lu kerjanya apa sih? Sebenarnya kita kan di sini partner ya, kerja bareng. Nah biasanya memang aku sebelum apa namanya tampil, kalau kita memang kita briefing berdua, kita share, kita bagi-bagi gitu. Udah dibagi kayak gitu masih kayak bengong juga dan blank juga dianya gitu. Ya udah aku akan nyametin acara yang paling penting gitu. Oh, tapi tetap aku sih enggak pengen ngejatohin dia gitu. Kita harus tetap hargain dia walaupun dia ngomong sedikit kan ada skrip atau apa ya, kita kasih kesempatan buat dia bacain skripnya gitu. Jadi improvisasinya di kita. Pernah ada momen Kak Bekti kesel banget sampai akhirnya di momen itu marahin partnernya? Oh iya, yeah, pernah. On air aku bilang waktu on itu. On air? Ya, itu enggak marah banget gitu ya. Jadi apa namanya, gue tuh acaranya Abang None lah gitu kan. Terus udah gitu, aku ngomong sama Didi salah ngomong dalam pengucapannya. Dia bilang katanya, ya juara tiganya adalah kalau dia Abang None, kan gue Abang None ya, mohon maaf ya. Abang ada bagian mana? Bagian Barat Daya. Ayo Barat Daya, ada Daya. Ya, Jakarta Timur, oh, ya, terus dikirim ke DKI. Jadi, oh alhamdulillah ya. Provinsi. Keren banget. Walaupun di provinsi kalah ya. Gak apa-apa, yang penting kan lolos ke Jakarta. Tetap jadi artis ya kan. Iya, bener. Itu poinnya sih jadi artisnya. Terus? Nah udah gitu nih, dia bawain acara bareng sama gue, dia bawain acara si Abang None. Maksudnya gue di situ cukup apa namanya ya, tahu lah gitu kan. Nah dia di situ ngomong gitu padahal ada di skrip juga. Jadi dia bilang kalau salah nyebutin iya, juara kan, juara tiganya aku ngomong itu kalau dia Bang None enggak, bukan itu cara penyebutan wakil dua gitu. Terus dia ngomong ya kan aku enggak tahu, aku kan bukan Bang None. Ya enggak gitu juga aku bilang gitu. Dong, namanya bawain acara gimana sih? Jadi pengen marah deh. Aku betulnya Bang None juga. Oh, seribu. Ya Allah, pantesan mukanya banyak pulau-pulau seribu. Bukan ya. Dong, iya emang iya sih. Beda ya pulaunya. Ini lebih ke bulan, Kak. Dibocorin ya, karena kameranya udah smooth udah banget. Bagus banget tuh, ada bagus. Apa, aplikasi cantiknya gitu. Ada beauty plusnya itu kamera. Iya. Terus. Ya udah gitu deh, akhirnya apa namanya di situ aku sampai kayak merasa gagal gitu ya. Pas udah apa off stage gitu, aku turun panggung terus aku masuk dalam kamar. Oh kesel. Banget sampai segitu gitu, apa komunikasinya kurang, apa ininya, aduh. Pokoknya mau gimana lagi ya. Tapi itu juga gak cuma sekali dua kali, pasti ada beberapa kali. Iya, karena banyak banget ya, acara yang dibawa nama Kak Bekti ya. Bener. Dan ketemu sama orang-orang seperti. Tapi semoga siapapun itu orangnya, tapi akhirnya bisa mendapat pelajaran lah dari situ jadi lebih bagus ke depannya. Mudah-mudahan. Amin. Enggak juara tiga tapi wakil dua. Ya. Sebagai alumni Abnak juga. Kak Bekti, anyway guys. Guys, jadi podcast kita yang outside ini kan episode perdana. Mm-mm. Tapi tahu nggak kita tuh udah episode keberapa? Kira-kira? 100. Betul sekali, kita tuh udah episode 102 guys. Gue ngarang loh sumpah. Bener-bener 102. Ini tiba-tiba datang dari mana ini? Tahu ini tiba-tiba ada penonton bayaran begini. Jadi ini tim kita dan kita juga mau sekalian ngerayain anniversary ke 102. Anniversary pot, anniversary episode. Ada gak sih anniversary episode? Gak ada ya? Gak ada ya? Anniversary itu setahun ya? Ya gak apa-apa, aku zaman pacaran aku mau anniversary soalnya. Oh bener. Terima kasih. Tiba-tiba pagi aja lihat. Iya bener. Kalau disuruh baru jalan. Tahu. Makasih ya guys. Kenapa kan? Ya, episode seri namanya. Seri? Episode seri, kan anniversary, any to any tahunan. Oh. Kalau episode seri gitu. Oh, episode seri baru tahun nih. Ya, baru gue ngarang sih. Oh iya, tapi gak apa-apa sih. Ferdin tahu?
Episode 3 namanya. Yeah. Jadi kita episode 3 ke 102. Itu banyak episode. Kita ditonton banyak banget orang loh. Jadi kita kasih ini loh, edukasi. Iya. Berarti seri ya, bener ya? Episode 3 kan anniversary, oh, iya. Monstery ya kan? Tiap bulan di Monstery. Oh. Ini episode 3. Oh gitu. Gimana Fir, ngerti? Ngerti dikit, baik. Usahain ya, tolong. Ini karena barusan ada iklan yang lewat, ya, jadi kita akan lanjut lagi. Baik. Kamu gak apa-apa ya, stay dulu ya. Gak apa-apa ya, sini dulu ya. Kalau cabut nanti vouchernya gak jadi dikasih. Iya, stay aja dulu ya. Stay aja. Mudah-mudahan sih kamu kuat ya. Mudah-mudahan sih kamu kuat. Tapi masih ngomongin tandeman, karena tadi seru banget ya teman-teman ya. Kamu tuh juga cerita, ya itu momen-momen yang pasti bikin kesel. Tapi ya gimana harus menyelamatkan acara juga. Iya, betul. Sampai ada di titik ini, berarti sudah berapa tahun Kak Bekti ada di dunia? 23 tahun. Sekarang berapa? Itu kasusnya. Ya Allah, kenapa gue tahu lagi? 27 tahun. Ya, aku dari tahun 99 ke 2022 ini berapa tahun? Ya, kalkulator dulu. Ferdin lu kerja dong. 99 berarti ya 2022 23 tahun 2023 23 tahun lah ya. 24 tahun lah. 24 tahun ada di dunia pembawa acara, ya, dunia entertainment lah. Betul. Gitu ya. So far siapa partner yang paling klik gitu? Kayaknya kalau ngomongin Vindes kan ya udah namanya Vindes ya, gitu kan. Ya. Indie Barons lah pastinya. Masih ya? Masih, karena ya sampai sekarang pun aku juga bikin nama dia juga gitu podcastnya. Dia gak kemana-mana lagi udah kayaknya. Soulmate banget gitu ya? Soulmate banget, udah cocok banget sama dia. Udah kita asam garam MC-an dan televisian, pertelevisiannya. Dia senior juga kan, termasuk senior. Dimana dia juga punya radio juga gitu. Jadi oh, lebih senior dari Kak Bekti ya? Lebih senior lagi, emang tua banget sih dia. Gitu. Enggak dong, ya, iya sih. Tapi kalau ngomongin soal apa namanya, hubungan akrab Kak Bekti sama Kak Indi, kayaknya gak enak kalau mereka dengerin ya, karena kan tadi mereka sempat jadi co-hostnya Kak Indi juga. Jadi terima kasih atas kunjungannya. Thank you so much ya. Mampir-mampir lagi ya. Mampir-mampir lagi ke sini ya. Pepin, Fiera, mampir-mampir lagi. Lain kali bawa lontong ke sini gitu. Ya Allah. Ntar langsung diambil aja vouchernya ya. Vouchernya, diambil ya, aja. Bye. Bye-bye. Gak jalan-jalan. Iya tahu. Berarti Kak Indi Barents ya. Indi Barents. Oke lah berarti. Tapi intinya gini, untuk mendapatkan seorang partner atau tandem juga gak segampang itu ya. Bener banget. Gak segampang itu. Butuh berapa lama sampai akhirnya ngerasa klik gitu ya. Klik sama setahunan waktu itu. Awal-awal aku merasa kayak di neraka gitu ya, karena dia galak, dominan, galak banget. Oh. Jadi ya kita berantem di on air. Aslinya galak juga ya, karena kalau lihat di TV galak. Galak juga. Galak juga dia tuh. Tekote. Tapi di situ maksudnya bukan galak-galak gimana ya, maksudnya tegas. Dia tegas di situ untuk kasih tahu bahwa apa yang sebenarnya tuh benar gitu. Jadi kadang aku orang masih waktu masih muda banget dan kemudian apa kayak ya udah ini kan karakter gue ya, gue gak bisa jadi masih bengal lah zaman dulu ya. Jadi, acaranya tuh harusnya jadi A ke B, gue ke mana-mana. Z dulu gitu. Ya, muter-muter dulu kemana-mana ya. Dia lo harus sesuai dengan apa namanya benang merahnya gitu. Mana waktu itu sempat aku akhirnya mau diganti sebenarnya waktu di Cerewis itu. Mau diganti karena kok nggak kelop banget sih nih berdua nih gitu. Tapi ketika akhirnya yang dibahas diminta seperti itu untuk siapa nih partner yang cocok buat lo gitu. Jadi dia bilang coba deh gua ngajak ngobrol dulu sama si Bekti dulu nih. Ngobrol berdua akhirnya. Akhirnya kita ngobrol berdua, terus kita apa namanya, yaudah saling curhat-curhat satu sama lain. Lo pengennya apa, gue pengennya apa, kayak gitu-gitu. Udah dari situ, udah klik deh langsung gitu. Jadi kita saling terima ya gitu. Acceptance itu paling penting dalam kita berteman gitu. Dan juga apa partneran dalam bekerja gitu ya. Main bareng juga gak? Main bareng. Kadang-kadang kita main bareng, dugem bareng. Wow, dugem ya. Zaman dulu. Clubbing dong. Iya bener. Mana sih? Maaf. Ini kalau dilanjutin sama Kak Bekti kayaknya sampai jam 12 malam ya. Gak kelar-kelar ya obrolannya. Seneng, aku seneng ngobrol sama kamu tuh. Aduh ya ampun. Boleh cepet aja. Oke. Karena seru kira-kira mau kelar-kelar. Nah tentunya berkaitan dengan Partai Perindo ini teman-teman, kampanye aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota
anggota legislatif atau bacaleg di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Untuk daftar caranya gampang banget, detailnya bisa kamu kunjungin aja website www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa langsung aja kunjungin website www.partaiperindo.com atau tinggal klik bit.ly/member Partai Perindo. Tapi semoga ada episode selanjutnya bakal ngetim. Ih, ya. Yes, mau. Nanti next kita bahas soal masak-masak ke apa. Boleh. Kan aku hostnya diganti juga boleh. Enggak, aku aja Kak, kan udah banyak. Enggak apa-apa ini buat. Enggak, akuin aja. Enggak apa-apa kalau misalnya agak. Aku lebih murah kok dari dia. Waduh. Kayak enggak mungkin kalau itu ya. Tapi ya semoga nanti di episode selanjutnya kita bisa ketemu lagi sama Kak Bekti, dan semoga apapun tadi yang udah di-share sama Kak Bekti bisa menjadi sesuatu yang berharga buat kita. Bisa menjadi insight lah. Banyak insight yang dari udah di terima sama teman-teman ya. Pokoknya jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast ini karena masih banyak juga bintang tamu keren lainnya. Dan sekali lagi kalau teman-teman punya ide kita melakukan podcast outside di mana, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ada yang ngasih rekomendasi di Dufan, kan seru kita bisa sambil lintar. Ngobrol abang tuh ikut. Oh, seru juga sih pakai GoPro. Ya udah, sama tuh terima kasih banyak. Sama, terima kasih banyak. Udah boleh pulang? Belum, kita dadah dulu. Ya, terima kasih Kak Bekti dan terima kasih buat teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Tentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.